inspirasi ketika mereka memakai kebaya, ketika mereka memakai kain, ketika mereka merawat kain gitu. Dan buat aku, perempuan Indonesia itu adalah istilahnya pahlawan ya. Pahlawan yang dari perempuan inilah karakter bangsa akan dibentuk gitu. Karena semua karakter kan biasanya dibentuk di rumah ya, kebanyakan gitu. Dan perempuan memegang peranan penting gitu. Dan aku ingin menonjolkan sisi powerful dari perempuan gitu. Karena kebetulan perempuan-perempuan di sekitarku itu tough women. Ibuku yang single parent, tough women. Kemudian nenekku juga yang lulusan apa namanya hukum dari UGM juga powerful gitu. Dan banyak sekali perempuan-perempuan di sekitarku yang memberikan inspirasi bahwa perempuan Indonesia itu sebenarnya adalah perempuan yang tough ya.